ahli wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Encik Abdul Mu'in bin Abdul Kasim, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Bintulu, Wakil Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak, yang berusaha Encik Zulkifli bin Saleh, Pengarah Cawangan Bintulu, Pengarah-pengarah Cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Sarawak, pegawai-pegawai kanan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, pegawai-pegawai pelajaran negeri dan daerah, pengetua-pengetua sekolah, para guru, pelajar dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di auditorium PDA yang indah ini untuk menjayakan Majlis Pertandingan Pidato Hasil 2009 peringkat negeri Sarawak. Bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan penganjur utama iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia di atas usaha dan kerjasama yang diberikan dalam memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya di tingkat negeri. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga ditujukan kepada pegawai-pegawai pejabat pelajaran negeri dan daerah, pengetua sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan pertandingan ini. Di sebalik kejayaan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia mengendalikan pertandingan pidato kali ke-7 tahun ini, saya rakamkan sekalung penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua penaja-penaja yang telah bermurah hati sudi memberi sumbangan komputer riba, wang tunai dan barangan bercetak yang tinggi nilai. Syarikat-syarikat penaja yang saya maksudkan ialah VPI International Senyian Berhad, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, CIMB Investment Bank Berhad, DigiCert Sdn Berhad, Permodalan Nasional Berhad, Maybank Berhad, Public Bank Berhad, MBank Berhad, Astro dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, program pertandingan pidato hasil telah menjangkau usia 7 tahun dan merupakan program tahunan pendidikan percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Program yang dianggap telah matang di dalam kategorinya ini telah sinonim dengan penglibatan pelajar sekolah menengah tinggi atau pra-university. Ini adalah kerana semangat teruja yang tinggi telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar rayu serta guru-guru semasa menunggu pengumuman pelaksanaan pertandingan pidato hasil oleh pihak kementerian pada setiap tahun. Dengan kata lain, aktiviti pertandingan pidato hasil merupakan aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh sekolah untuk melahirkan pemidato yang berbakat dari sekolah masing-masing di arena pertandingan. Bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, pertandingan pidato hasil merupakan landasan ke arah melahirkan pembayar cukai yang bervisi dan berfikiran terbuka serta tidak ragu-ragu untuk menyumbang kepada negara. Adalah diharapkan melalui pertandingan ini, semangat nasionalisme dan patriotik cintakan negara melalui rasa tanggungjawab terhadap kefahaman kewajipan membayar cukai
akan bersemarak seperti semangat penglibatan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Pepatah ada mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, membentuk kepribadian dan budaya kesedaran, membayar cukai, biarlah dari zaman kanak-kanak atau pelajar-pelajar sekolah lagi. Pemilihan tajuk-tajuk pidato adalah hasil cernaan dan cetusan adia minda pegawai-pegawai lembaga hasil dalam negeri Malaysia, supaya lembaga hasil dalam negeri Malaysia menjadi dekat di hati para pelajar, guru, ibu bapa dan tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa terlibat serta menyokong pertandingan ini. Tajuk yang dipilih tahun ini berkait dengan isu semasa, iaitu pembayar cukai wira negara zaman ini. Cukai di hujung jari anda, join in, jom in. Peranan institusi pendidikan meningkatkan pematuhan cukai pendapatan. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman hadirin sekalian, selaras dengan saranan kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, lembaga hasil dalam negeri Malaysia sentiasa berusaha mencari idea, menggambling tenaga semata-mata untuk meningkatkan tahap perkhidmatan yang diberikan kepada orang ramai, khususnya membayar cukai. Slogan baru lembaga hasil dalam negeri Malaysia, Bersama Membangun Negara, diperkenalkan adalah dengan hasrat untuk memupuk kerjasama kedua-dua pihak, iaitu penutup cukai dan pembayar cukai, supaya sama-sama membangunkan negara. Berbagai inovasi dan kemudahan telah diperkenalkan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia ke arah memudahkan pembayar cukai berurusan dengan lembaga hasil dalam negeri. Walau bagaimanapun, usaha-usaha ini tidak akan mencapai objektifnya sekiranya tidak timbul rasa kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri. Mengapa perlu membayar cukai pendapatan? Inovasi yang saya maksudkan ialah perkhidmatan elektronik lembaga hasil dalam negeri Malaysia, iaitu e-daftar, e-filing, e-filing ejen cukai, e-bayaran, sistem taksiran dan pembayaran duty stamp atau stamps dan calculator PCB atau potongan cukai berjadual. Lembaga hasil dalam negeri Malaysia juga telah menukar motor perkhidmatannya kepada perkhidmatan terbaik untuk anda, sebagai merealisasikan komitmen pegawai lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang lebih tinggi dari segi tahap memberi layanan atau perkhidmatan yang lebih sempurna serta lebih baik terhadap pembayar cukai dari semasa ke semasa. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin sekalian, pemenang-pemenang tempat pertama hingga ketiga telah ditawarkan hadiah wang tunai dan sijil kecemerlangan. Manakala pihak sekolah pula diberi hadiah satu set komputer riba. Lembaga hasil dalam negeri Malaysia bersyukur dan amat berterima kasih kepada semua hadiah, kepada kesemua hadiah-hadiah pertandingan adalah dari sumbangan dan keprihatinan penaja-penaja terhadap tanggungjawab sosial korporat atau CSR.